Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau kasih tahu cara kirim barang dari 7-Eleven ke 7-Eleven tanpa tagihan. Langsung aja tonton videonya sampai selesai. Nah, ini aku udah ada di depan mesin Ibon-nya. Oke, langsung aja pilih yang ini. Pilih yang pertama. Pilih lagi yang pertama. Dan pilih lagi yang pertama. Pilih yang pertama lagi. Pilih kanan. Di sini kita isi nominal barang. Ini terserah kalian, maksimal sampai 1000 ya. Jadi aku pilih yang 1 sampai 1000 aja. Di sebelah kanan otomatis keluar tulisan ongkos kirimnya 60 NT. Lalu pilih yang kanan. Pilih yang kiri. Nah, di sebelah kiri atas diisi nama pengirim. Lalu yang bagian bawah kiri diisi nomor telepon pengirim. Dan yang paling kanan atas diisi nama penerima. Yang bawahnya diisi nomor telepon penerima. Jika sudah, pilih yang kanan. Di sini diisi kode yang ada di barcode 7 atau Fabio 7 tujuannya. Nah, seperti ini contohnya. Jika sudah, pilih yang kanan. Nah, ini keluar otomatis alamat penerimanya. Kemudian lanjut pilih yang kanan. Nah, ini keterangan nama pengirim beserta penerimanya. Lalu pilih yang kanan lagi. Kemudian kita tunggu kertasnya keluar dari mesin Ibon. Nah, ini sudah keluar, lalu diambil. Langsung aja kita tempelkan ke barang yang mau dikirim. Kalau sudah, kita pergi ke kasir dan bayar. Untuk ongkos kirimnya 60 NT ya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.